Untuk makluman, pada malam ini kita mengadakan operasi bersepadu terhadap tenderaan-tenderaan perdagangan. Jadi malam ni kita buat operasi bersama SPAT ada, narkotik pun ada, dan keseluruhan pegawai, 10 daripada pegawai kanan polis dan ada 38 anggota kesemuanya. Jadi setakat ni sebanyak 27 saman telah kita keluarkan terhadap bas yang melebihi had laju. Di mana untuk makluman kita ada buat 3 tempat untuk mengesan kelajuan daripada utara, ada tiga kawasan yang kita letakkan untuk tembak. Jadi kita buat penahanan di sini. Saya yakin banyak lagi bas-bas yang akan kita tahan yang memandu melebihi had laju. Jadi selain pada itu, kita juga mengadakan operasi terhadap motosikal. Setakat ini ada 78 saman kita keluarkan terhadap penunggang-penunggang motosikal. Tujuan kita buat operasi terhadap bas adalah kebelakangan ini banyak kes-kes melibatkan kemalangan yang melibatkan bas, dan ada juga saya dapat komplain pemandu bas ni apabila memandu dia menggunakan handphone. Saya rasa banyak perkara-perkara tersebut berlaku dan ini boleh menyebabkan kemalangan berlaku dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya dibuat oleh pemandu-pemandu bas. Dan selain pada itu, motosikal adalah penyumbang utama terhadap kemalangan maut dalam setiap operasi selamat yang kita laksanakan. Jadi kita harap operasi yang kita jalankan pada hari ini sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kemalangan pada musim perayaan.